dengan PKK, dengan Ibu Bupati. Ibu Bupati mana? Bekasi. Siapa? Kan Ibu aktif di PKK dan Monita. Jadi kalau pergi kemana-mana, Ibu ikut dengan Ibu Bupati itu. Ingat nggak Bupatinya waktu itu siapa namanya? Sukomatsono. Di luar dugaan alumni SMIN 2 Kota Bekasi, kini kumpul di SMA 2 Cikarang Barat. Kepala Tata Usaha, Wakaset, dan kepala sekolahnya satu angkatan. Generasi penerus bergabung dengan kelompoknya, para generasi tua bergabung dengan para pensiunan. Para manula itu ternyata banyak yang masih produktif, seperti Bu Masni, sahabat Bu Sukomartono, Bupati Bekasi saat itu, setua ini masih mengelola pendidikan anak usia dini. Padang adalah tempat pengabdian terakhir Bu Masni. Di samping itu, traveling masih tetap dia lakukan sambil silaturahmi. Ada yang komunikasi sering itu, ada satu cuman itu jemput antar sekarang juga. Hadirin sekalian. Guru Arza pendiri BAN VOB, kini baru pulang dari Korea langsung ke Australia, itu bentuk pengabdian berupa bukti karya nyata. Karya monumental di masa muda telah dirasakan pula oleh Bu Masmi dari Padang berikut ini, kini di masa tuanya masih dibutuhkan banyak orang. Mungkin jejak Bu Masni telah dilanjut oleh Guru Erza dengan voice of bacepretnya. It makes our body look like inilah VOB saat ini. Honestly, we don't like it. There's no specific things, but we just care about what's happening around us. For us, anak-anak voice of bacepret yang dahulu dianggap badung. Berkat Guru Erza telah mengangkat nama bangsa Indonesia. Guru yang berhasil membimbing siswa seperti VOB tidak akan berhenti. Kini para pensiunan guru, banyak yang bergabung di media satu guru. Untuk menyalurkan bakat ngocehnya lewat karya tulis. Akan komentar di ruangan komentar. Ini Ibu Masni. Beliau ini dari SGB, kemudian jadi guru SD di Tanjung Priuk. Pernah mengajak rekreasi gratis, dikasih makan di Cimacan, Cianjur. Nah, di Jakarta itu banyak jadi pejabat kan. Akhirnya, para pensiunan bergabung dengan komunitasnya masing-masing. Ada yang hobi traveling, menulis, pengajian, olahraga, musik, masak, bertani, dan sebagainya. Bagaimana dengan ibu sahabat istri Bupati Bekasi berikut ini? Mari kita ikuti ceritanya dari Padang Pariaman. Ngetik. Oh iya, komputer ya. Belum ada komputer. Belum ada. Mengetik. Masih ngetik pakai mesin kecelek-kecelek gitu ya. Guru mengetik. Nikah dengan orang Kristen, masuk Islam, perempuan, dia guru menjahit. Yang masuk Islamnya orang ibu perempuannya, guru menjahitnya. Oh. Kawin dengan orang ngetik. Ibu ingat nggak murid ibu yang sudah yang masih jadi pejabat, apa yang pernah jadi pejabat, anak murid yang diajar? Oh, enggak ingat. Cuman ada yang komunikasi sering itu, ada satu cuman itu jemput antar sekarang juga. Hadirin sekalian, barangkali ada yang tinggal di Tanjung Priok, di SD apa tadi? SD Jati. Mungkin ada yang menonton di YouTube ini muridnya ya, karena beliau ini sudah 89. Sebentar lagi 90 ya, 89. Nah, silahkan komentar di ruangan komentar. Ini Ibu Masni. Beliau ini dari SGB, kemudian jadi guru SD di Tanjung Priuk. Pernah mengajak rekreasi gratis, dikasih makan di Cimacan, Cianjur. Nah, di Jakarta itu banyak jadi pejabat kan. Nah, pasti ingat Bu Masni. Bu Masni ini dahulu sering mengajari seni tari, padahal bukan jurusan seni, seperti halnya Guru Arja yang bukan guru musik,
tapi Guru Ersa berhasil mengantarkan VUB hingga keliling Eropa. Ingat nggak bupatinya waktu itu siapa namanya? Sukomartono. Ini adalah guru yang boleh dikatakan terkenal di Kabupaten Bekasi. Orang teman-temannya sudah pada almarhum. Tapi sekarang beliau sudah usia 89, masih mau jalan-jalan di depan nih. Nih, mau ke Jogja. Dan insya Allah mungkin saya juga nanti akan jalan-jalan juga mengikuti jejak beliau karena saya sudah pensiun. Saya mau ke Padang, insya Allah ingin tahu sih Padang itu sebenarnya di sana ada tempat rekreasi yang seperti Bali enggak gitu kan, ada yang seperti Jogja enggak. Kok dari Padang malah sekarang penasaran di usia ke 89 mau ke Jogja. Padahal dulu pernah ke Jogja, Bu? Dengan Ibu Bupati juga pernah ke Jogja ya. Tapi yang berhasil mengantarkan Voice of Bacaprat keliling Eropa. Terakhir dari Glastonbury, Inggris, Korea, Bali, dan sekarang pentas di Australia.